Program Transisi Tahun 1 bersama Cikgu Nabila. Hai semua, jom kita get ready untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang penjagaan kebersihan tubuh badan. Pertama sekali, menggosok gigi. Kita hendaklah mencari peluang untuk menggosok gigi, terutamanya waktu pagi, bangun pagi, selepas makan dan juga sebelum tidur. Yang kedua, membersihkan telinga. Kita bersihkan telinga kita guna cotton bud ataupun kita panggil putih kapas. Tapi mestilah bersama dengan ibu ataupun ayah. Dan kita bukannya masuk di dalam telinga ya. Putih kapas tu hanya di bahagian luar telinga sahaja. Ia untuk mengelakkan daripada telinga kita terluka ataupun kita mendapat sakit. Ketiga adalah memotong kuku. Ini untuk mengelakkan daripada kuman duduk dekat bawah kuku kita ataupun habuk-habuk duduk bawah kuku kita. Jadi bila kita makan, nanti habuk tu akan termasuk dalam tubuh kita dan menjadikan kita jatuh sakit ataupun tidak sihat. Mencuci tangan. Seperti biasa, cuci tangan mesti dengan sabun, tidak memadai hanya dengan menggunakan air. Sabun tu yang akan membantu membunuh kuman di tangan kita. Dan yang terakhir sekali adalah memotong rambut. Rambut kita hendaklah dipotong dengan kemas supaya ia tidak mengganggu kita apabila kita bermain ataupun belajar. Jadi kita rasa selesa dan juga lapang. Itu sahaja semua. Terima kasih. Jaga diri, jaga kesihatan dan jaga keselamatan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di kelas nanti.